Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil abrar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang paling indah yang ingin saya sampaikan saat ini kecuali hanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang maha luhur. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, saat ini kita akan membahas tentang husnul khotimah. Semua manusia yang hidup di alam dunia pada dasarnya ketika dia meninggalkan dunia yang fana ini ingin husnul khotimah. Mudah-mudahan di akhir kehidupannya baik, ada dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita survei setiap orang pasti jawabannya, mudah-mudahan kami Pak husnul khotimah. Ayah nu hayang celaka ti arah terakhir, itu langka sekali. Yang ada husnul khotimah harapannya, husnul khotimah. Nah, apa tanda-tanda seorang hamba meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Ini menurut Kanjeng Rasul, seseorang hamba meninggal dunia dan dia termasuk husnul khotimah, dia di detik-detik terakhir sempat bersyahadat, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah itu utusan Allah. Dia bisa mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tah kumargi gitu upami ayat jalmi nuju kritis tong ditinggalkan. Dituntun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuntun baca istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena saat itu pemirsa sedang kritis orang ini akan masuk iblis. Hati-hati, iblis beri mama wacai. Cek iblis, pulat kau haus, aku nih bawa minum. Orang yang sedang kritis melihat iblis bawa air yang begitu nikmat dia lihat. Tapi cek iblis ucapkan kumaneh, katakan olehmu bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tong percaya ke Allah. Na'udzubillah min jalik. Tuh, kayak kurang diberi minum cek iblis asal syarat. Katakan tidak ada Tuhan. Bahaya nih, Pak Pemirsa. Nanti iblis keluar, datang lagi setan. Kesebelasan setan, bawa air. Kata setan, wahai pulan, kau haus? Aku nih bawa minuman yang menyegarkan untuk tenggorokanmu. Tapi kamu katakan, kau sampaikan kepadaku bahwa Muhammad itu bukan Rasulullah. Ini setan mengajari sama orang yang sedang kritis tadi. Tong percaya ke Rasulullah, cek setan. Na'udzubillah min jalik, na'udzubillah. Makanya hati-hati pemirsa. Ketika ada orang yang sedang kritis, kita berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, memohon kepada Allah. Ini orang kalau memang mau meninggal, husnul khotimah. Kalau memang mau disembuhkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya ya Allah. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh gitu, penting. Ya. Jadi kalau ada yang kritis, jangan ditinggal. Anaknya kumpul, cucunya kumpul. Doakan ya abah, doakan ya mbah. Ya. Tahu ada anak, cek ustad, ayah kau rumpul nak. Deketin tuh orang tuamu, gak mau ustad. Takut nanti malaikat saluh nyabut, nanti kena saya jadi sasaran. Ya Allah. Pemirsa, seseorang meninggal dunia itu sudah ada surat keputusan dari Allah. Jadi malaikat sudah harus ada instruksi dari Allah. Tunggat mendisiplin pisang. Malah cokat-cokat sembarangan tidak. Kalau cek Allah ulah dicabut tetong jadi malaikat turut terjadi cek Allah ulah tuh jadi saya takut salah nyabut enggak ada salah nyabut. Nah ini
yang harus menjadi catatan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua ketika akan meninggal sempat membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, berikutnya tanda seseorang itu husnul khotimah, dari keningnya keluar keringat, keningnya basah. Menurut Kanjeng Rasul, ini teh tanda meninggalnya husnul khotimah. Subhanallah. Karena memang ia mah jalmi soleh, ia mah orang soleha. Aduh. Wajahnya pun ketika meninggal begitu cerah, begitu indah, begitu menawan. Subhanallah ya. Inilah hamba Allah yang dicintai oleh Yang Maha Agung. Dan yang berikutnya pemirsa, termasuk tanda-tanda seseorang husnul khotimah. Menurut Nabi, meninggal nateh malam Jumat atau di hari Jumat. Karena menurut Rasul, man mata yaumal jumu'ah, barang siapa yang meninggal di hari Jumat au lailataha atau malamnya, rupiya anhu azabul qabr, orang itu akan bebas dari azab kubur. Ini bagi hamba Allah yang meninggal hari Jumat dan malam Jumat husnul khotimah dan bebas dari azab kubur. Tapi kata Imam Ghazali ada catatannya pemirsa. Si hamba itu maut di poe Jumat teh atau malam Jumat bisyartil iman, syaratnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya. Kan ini sok aya. Usi anu mah cenah Pak. Dia tidak beriman kepada Allah. Gening mautnya sampai Jumat. Nah, kalau orang meninggal hari Jumat tapi tidak beriman, oh tidak mendapat sin akhirat, tidak akan bebas di azab kubur. Tidak. Nah, mudah-mudahan pemirsa, kita sampai detik terakhir kehidupan tetap membawa iman, tetap membawa Islam. Ini agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Allah di dalam firman-Nya, inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Ini keterangan dalam Al-Qur'an. Ya. Makanya orang-orang yang berpegang teguh kepada Islam dan dia mau mengamalkan ajaran Islam dengan utuh, dengan baik, meninggalnya hari Jumat, malam Jumat ini akan mendapatkan nilai husnul khotimah. Bahkan dalam keterangan lain menurut Kanjeng Rasul, orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, mayatnya utuh. Subhanallah. Terusak sekedek oge, terusak. Mayatnya utuh, kain kapannya juga utuh. Mungkin pemirsa pernah ya nguping tinduk tukang gali kubur. Pas digali, ini kain kapannya utuh, jasadnya utuh. Ini bisa saja orang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Bahkan dulu pernah terjadi di Arab. Kerajaan Arab mau buat jalan tol, jalan tol bareng kudu lempeng bae tah. Kebetulan kuburan kudu dipindah-pindahkeun. Ya almarhum teh dipindah-pindahkeun tata mayatna teh. Pas menggali salah satu kuburan, ternyata utuh kain kapannya, utuh jasadnya. Nah pemirsa, mungkin penasaran makam siapa ini? Nanti akan saya lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Berbagai hot issue yang menyedot perhatian di bidang politik, ekonomi, kriminal, olahraga, dan entertainment. Hingga kabar fenomenal yang menjadi viral di seluruh penjuru dunia. Terangkum menjadi satu dalam berita terkini yang disajikan secara ringan untuk menyapa pagi Anda. Selamat pagi Nusantara di ANTV. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa.
menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Ya Allah, ya Tuhanku, kiranya Kau tulis dalam buku besarmu bahwa yang tak bahagia terbatas atas nikmatmu, yang dijauhkan darimu mohon petunjukmu. Malaikat Tak Bersayap di ANTV. Bagus. Dan berbagi momen tak terlupakan. Bali Masuk Desa di ANTV. Kisah kelam penyatuan cinta di balik perebutan tahta. Dua kesatria yang disiapkan sebagai penguasa kerajaan terbesar. Menjadikan pernikahan sebagai alat pembalasan dendam. Dibintangi Sweta Basu dan Raja Toka Chandra Nandini. Di ANTV. Penelusuran tim ekspedisi merah untuk mengungkap kebenaran sebuah mitos. Ini sih, Bu. Kabarnya di sini ada danau angker ya, Bu? Namanya Telaga Jurik, Bu. Harus menghadapi berbagai rintangan pelik. Kang, makasih ya. Lah, ini kan jalan umum, Pak. Tidak bisa! Pak, sabar ya. Kita baru ketemu, Pak. Kang tahu aja lagi. Ekspedisi merah. Di ANTV. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh ANTV. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika si penggali kubur tadi melihat ternyata mayat itu masih utuh kayak baru dikebumikan dan kain kapannya pun utuh. Orang geger, kaget, kagum, terpesona, terharu. Pas dilihat di batu nisannya, ini almarhum sudah dikubur di tempat itu 350 tahun lamanya. Subhanallah. Dan makam siapa itu? Itu adalah makam ulama. Seorang ulama, ya Allah, ya Rabb, ya. Mayatnya utuh. Memang menurut Nabi di antaranya yang mayat itu al-alim. Ulama yang tulus, ulama yang selalu ikhlas ketika berjuang. Hanya ingin mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Luar biasa Allah memberikan tempatnya di dunia maupun nanti di akhirat. Akhirnya oleh tim pelaksana pembuatan jalan tol dilaporkan kepada Raja Arab. Saat itu baginda Raja, ketika aku menggali kuburan dipindahkan ke tempat-tempat khusus, karena memang kudu jalan kadinya cenata jalan tol teh, ternyata ada salah seorang mayat masih utuh jasadnya, masih utuh kain kapannya. Dan itu lamanya sudah 350 tahun baginda. Nah bagaimana menurut Raja? Apakah dilanjut jalannya ke situ atau tidak usah diteruskan? Ke Raja, ulah cina, ulah mang, ulah kadinya lah. Kuburkeun deui eta mayat ulama teh, kuburkeun deui. Tuh, Raja Arab sangat menghormati ulama. Terjadi jalan kadinya dijadikan jalan tol. Mayatnya dipindah-pindahin lagi semua. Subhanallah. Inilah orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Pawarga sadaya anu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya termasuk tanda-tanda husnul khotimah. Ketika seseorang sedang berperang melawan musuh-musuh Allah, kemudian dia meninggal dunia pada saat berperang, maka kata Nabi ini termasuk mati syahid. Syahid dunia, syahid akhirat. Dan ini husnul khotimah. Banyak sahabat Rasul ketika ikut Nabi berperang, ya Rasul, aku ingin meninggal nanti ketika perang. Ternyata benar dia meninggalnya ketika perang. Dan menurut keterangan kalau ada hamba Allah yang beriman ikut berperang dan dia sebentar lagi mau meninggal dunia, ini orang sudah mencium baunya surga. Subhanallah. Semakin semangat perangnya, semakin semangat.
dan terus di situ meninggal. Inilah husnul khotimah. Jadi menyebul oleh Allah karena niatnya ingin meninggal dan perang fisabilillah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Jawa Barat yang Allah muliakan. Termasuk husnul khotimah yang berikutnya, seseorang meninggal tenggelam, meninggal karena runtuhan, kena barang-barang berat. Ya, sesuai dengan sabda Nabi, an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyuhada'u khamsatun, al-mat'un wal-mabtun wal-ghariq wasahibul hadmi wasyuhada fi sabilillah. Ini keterangan dari Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios, orang yang mati syahid menurut Nabi ada lima. Di antaranya mati karena penyakit kolera, ya, yang kemudian mati karena penyakit perut, mati karena tenggelam, mati karena tertimpa barang-barang berat, dan meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang sedang belajar renang, oh gaya macam-macam bisa, terakhir gaya batu, tahu-tahu ngete nimbul-nimbul maut, ini orang tenggelam, ini mati syahid. Mati syahid. Tertimpa sesuatu, meninggal, ini mati syahid. Meninggal karena sakit perut, meninggal karena penyakit kolera, ini mati syahid. Meninggal sedang melaksanakan perbuatan yang baik-baik. Misalnya sedang ibadah, sedang sujud, sedang baca Quran, sedang sedekah, atau maut. Ini termasuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tentu ini harapan kita sebagai hamba Allah yang beriman. Ya. Kita ingin mendapatkan nilai di akhir tetap baik. Jadi awalnya baik, di tengah-tengah baik, ujungnya pun kita berhadap kepada Allah, berharap kepada Allah semuanya serba baik. Kan sesuai dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami mohon hasanah di dunia. Dan juga minta kebaikan untuk akhirat. Ini doa sering kita panjatkan kepada Yang Maha Agung. Nah ini pun, ini doa kita memohon husnul khotimah kepada Allah. Makanya jangan lupa doa sapu jagat tadi dibaca terus. Dibaca terus ya. Baik itu setelah sholat maupun kapan saja silahkan dibaca. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian termasuk seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ada seorang wanita meninggal tas ngelahirkan. Wal mar'atu idza matat fi nifasiha. Ini termasuk syahid akhirat dan itu husnul khotimah. Tuh untung pisan nah, jadi kaum wanita teh maut tas turun mesin terus ini teh mendapat nilai yang bagus di sisi Allah ya. Luar biasa. Karena mengandung anak di dalam Islam itu ibadah, dapat pahala, dapat nilai yang besar di sisi Allah ya. Makanya berbahagialah bagi ibu yang suka mengandung anaknya karena ini rahmat dari Allah. Pemirsa jangan kemana-mana dulu karena ada yang akan hadir ke ruangan Anda pesan-pesan berikut ini. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan, dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita, Indonesia. Neng, yang dinamakan jihad bagi wanita bukan hanya mengangkat senjata. Membesarkan anak, mendidik anak itu juga termasuk perang. Kayak Umi gedein kalian nih, termasuk jihad juga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Qurrata Ayun beserta kedua putri saya, ini Aisyah dan ini Fatimah. Tonton Wanita Penduduk Surga. Di ANTV. Dengerin
dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia, aku cintanya sama kamu. Bukan, bukan itu. Kamu kenapa sih? Tentu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh ANTV. Punya banyak cara baru menumpas penjahat. Dengan aksi yang lebih berani. Bikin petualangan makin seru. Shiva. ANTV. Si imut yang ngegemesin. Udah banyak ulah lucu. Dan selalu terlihat ceria. Tapi cuma berteman dengan anak baik. Masya Ender Season 3 di ANTV. Masyarakat ini dipersembahkan oleh ANTV. Itu suara Laura kan? Hai. Gini nih. Penyelesaiannya penuh konflik. Kalian gak usah ngasih lagi. Untuk mendapat kesempatan kedua. Kalau diambil dari cara yang haram, kemudian dinafkahkan ke jalan yang haram, ini adalah musibah yang besar. Terangkanlah di ANTV. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang tanda-tanda seseorang meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Tadi sudah saya jelaskan baru sebagian, ketika seorang ibu, seorang wanita muslimah, wanita yang baik kepada Allah, baik kepada Rasulnya, baik kepada suaminya, baik kepada semua. Kemudian dia mengandung dan pada saat akan melahirkan, ternyata Allah telah lebih cepat memanggil ibunya. Dan kemudian dia wafat. Nah, meninggal pada saat melahirkan menurut Nabi, ini termasuk sahin akhirat. Ini tanda husnul khotimah. Bahkan dalam keterangan Rasul, dalam keterangan kitab yang lain, wanita yang meninggal pada saat melahirkan, nanti jasadnya akan utuh. Subhanallah, subhanallah. Ya. Ketika saya melihat ada tukang gali kubur, menggali tanah, tanah itu kebetulan adanya di jalan setapak, jadi tidak ada tanda-tanda itu kuburan, ternyata jasadnya masih utuh. Jasadnya masih asli, seakan-akan ini mayat baru dikubur. Nah, ini bisa saja seorang ibu meninggal ketika dia melahirkan. Makanya jasa ibu teh, aduh luar biasa, para wargi sadaya, luar biasa. Ibu itu sangat mulia di sisi Allah. Orang tua kita sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, kata Allah, sembahlah Allah dan wabil walidaini ihsana. Jangan lupa kepada kedua orang tua, kata Allah, berbuat baiklah. Kepada ibu jangan melupakan jasanya. Sayangi ibu, cintai ibu, perhatikan ibu. Demikian juga bapak yang telah membesarkan kita seperti ini. Kita jadi orang karena jasa ibu, jadi orang karena jasa bapak. Jadi ingin mendapatkan nilai yang besar, jangan lupa hormati kedua orang tua. Sayangi beliau. Ini perintah Allah dan Rasul. Dan kalau ada orang yang melupakan jasa ibu, melupakan jasa bapaknya, itu di dalam Islam termasuk dosa besar. Allah murka, Rasul pun murka. Hidupnya tidak akan berkah. Coba kita lihat ibu, begitu beratnya melahirkan. Antara hidup dengan mati, tapi tetap ikhlas, tetap bangga, tetap senang, tetap ridho. Subhanallah, bapak mencari kehidupan,
sampai mati-matian, tidak takut mati demi karena anaknya, masa depannya biar bagus, biar baik. Subhanallah. Makanya Allah memberikan tempat yang mulia untuk para ibu, untuk para bapak. Ibu yang meninggal melahirkan pun, kata Nabi, husnul khotimah. Subhanallah, subhanallah. Dan yang kemudian para wargi sadaya, termasuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kata Nabi, seseorang meninggal dalam keadaan mempertahankan agamanya, mempertahankan Islam, kesucian Islam, kehebatan Islam. Ini harus kita jaga. Harus kita betul-betul memperhatikan agama Allah yang mulia ini. Demikian juga keutuhan keluarga kita. Ini harus kita jaga dengan semaksimal mungkin. Karena ini termasuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semua rahasia keluarga. Jangan sampai bocor. Jangan sampai kemana-mana tersebar. Ini harus dijaga. Itu pesan Rasulullah. Jadi orang yang mempertahankan agamanya dengan baik, mempertahankan keluarganya dengan baik, ketika meninggal dunia, kata Nabi, dia akan husnul khotimah. Dan yang kemudian pemirsa rahimakumullah, tanda-tanda seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal sedang melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Ada hamba Allah sedang sholat, tawles meninggal. Nah ini husnul khotimah. Ada teman saya, dia kerjanya security dan dia rajin ibadah di masjid. Pada saat memimpin sholat Idul Fitri, beliau meninggal sedang sholat. Belum selesai sholatnya, dia meninggal. Ini termasuk husnul khotimah. Ada orang sedang membaca Quran dengan begitu khusyuk, terus belum selesai membaca Al-Quran, sudah dipanggil oleh Allah. Ini husnul khotimah. Dia baru saja melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, kemudian wafat. Ini husnul khotimah. Baru selesai dia berzikir, bertasbih, munajat kepada Allah. Tasbihnya masih dipegang oleh tangannya. Tahu-tahu datang malaikat Izrail dan dia meninggal dunia. Ini husnul khotimah, sedang zikir meninggal dunia. Itu meninggalnya.